cuaca panas sekali di Lumajang, paling enak minum jus jambu ini guys. Masih dingin dan segar ini. Masih fresh ini, barusan buat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya. Biasanya kalau saya minum langsung habis ini guys. Jumpa lagi di channelnya Biang Kloyong. Biang Kloyong selalu mengucapkan terima kasih atas penonton setia dari channel ini. Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan usahanya selalu lancar. Oke guys ya, Biang Kloyong kali ini tetap bikin tutorial masalah kesehatan, karena aku mungkin untuk sampai minggu depan aku tidak naik gunung guys ya, karena mau ada pertemuan keluarga di Lumajang. Oke, biasa aku pakai minyak zaitun supaya enak mengurutnya guys ya. Ini dua jari ini guys ya, jari tengah sama ini jari ini. Ini kalau apa ya, kalau dibuat naik tangga apalagi kaki basah itu enggak enak guys ya, terasa sengkring gitu lah. Nah ini, tapi sekarang sudah mulai lumayan karena kemarin sudah aku mulai urut. Tadi aku coba naik tangga juga sudah mulai enak guys ya. Ini jadi enggak usah takut micet badannya kita sendiri guys ya. Kita hanya apa ya, memicet supaya aliran darah lancar gitu aja guys ya. Ya mungkin karena sudah lama ndak tak pijit, jadi ya gini, otot-ototnya jadi kaku sehingga kaki terasa kebas, tapi ndak parah guys, hanya ndak enak gitu aja lah kalau bikin jalan. Dan tolong abaikan kuku jariku yang ini guys. Ini bonus dari naik gunung Gragal, Butuk Gragal guys ya. Ini. Tapi kayaknya sudah mulai tumbuh kukunya ini guys. Nah ini guys ya. Jadi mulai pangkal ini. Sela-selanya ini guys ya, sela-selanya juga sama bawahnya. Bagus ini. Enak irek, enak-enak loro. Jadi dua ini. Terus ini tarik. Ini sama tarik guys. Jadi dari bawah. Gini guys. Terasa guys. Kita masukkan jari tangan kita di sela. Nah, tarik, terus kita masukkan lagi.
Wis tak sengkring, guys. Ngono iki, Dek. Sakit. Loro rek. Jadi tanpa alat aku hanya pakai jemari gini, guys. Kayak gini loh. Tapi sekarang sudah mendingan ini. Sudah enggak sengkring ya. Jadi kalau mijet sendiri itu harus kreatif ya. Tadi rencananya aku mau mijet yang di sela-sela sini, mau pakai full pen. Ternyata pulpen keras, jadi ternyata enak dari jemari aja, guys ya, sela-sela ini enak. Lebih kena ke sarafnya gitu, guys. Aduh.
Micet sendiri juga sakit ini guys ya. Ya kalau enggak sakit ngapain dipijet? Oke, gitu aja guys ya. Tutorial cara mengatasi kalau jari kita itu terasa kebas dan nyeri, bahkan nyengkring, sengkring gitu loh guys ya. Dan tolong bantu dengan like, comment, dan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.